سوق بين لوك كلب يا اخواني Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gua, di channel Ipan Sandi. Kali ini gua akan gantikan lagi prank solawatnya dari Bang Ronan Saiful Goba. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Ada yang berbeda loh sebenarnya di sini. Jadi Bang Ronan Saiful Goba kan selama ini kan sering banget ya goda-godain cewek ya dengan cara prank sholat itu sendiri. Nah, kali ini dia dilabrak langsung sama bininya. Oke, nah untuk video ini seperti apa? Jangan lupa subscribe, like, dan komennya, loncengnya diaktifkan ya. Oke, kita langsung masuk ke videonya. Lembar dia ke rumah. Nah kan, siapa ini? Nah, lu, lu kan? Ayo, lu! Katanya lagi di jalan. Iya, saya mau coba lu kata tadi. Allah. Pakai tisu ya, coba kalau pakai tisu gimana? Iya, apa tisu? Keketan dia, dong. Mama. Gak mau, udah kalah. Enggak. Tuh, Bi. Hidup tanpa cinta, bagai taman tanpa bunga. Itu ya payah bujangga. Hidup tanpa cinta. Pasti kelakuannya ya bikin konyol. Hai begitu ya kata saya bujangga. Ngeselin terus loh kan. Hidup tanpa cinta. Miss ya. Excuse me, izin untuk sini boleh. Hah? Ngapain? Aku? Iya? Duduk? Jangan dulu, jangan! Mas! Hey. I love you! Hah, santai. Masjid Jami Raudhatul Muttaqin. Oh berarti depannya ya, depan mereka itu sendiri masjidnya. Masjid itu tempat ibadahnya orang mukmin. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Asyap! Yuk izin nyanyi-nyanyi sini ya. Permisi. Jadi buat semua yang belum tahu, untuk Bang Ronan Saiful Goban itu sendiri, jadi beliau ini sendiri suka banget untuk ngeprank sholawat ya. Nah, korban-korban itu sendiri ya pokoknya intinya ya mungkin lagi makan atau lagi ngapain, lagi nyantai lah gitu kan, datang sama dia dibuat kesel tuh korbannya gitu loh, dibuat kesel, sekesel-keselnya gitu loh, digangguin lah atau dengan caranya dia ya. Mungkin lo kalau misalnya ngeliat risih sebenarnya kan, tapi memang cara yang ini sendiri loh ya kan, dia ingin melakukan atau memperkenalkan sholawat. Nah, masih ada pertanyaannya, kalau sholawat di prank ada artinya ataupun ada maksudnya itu sendiri? Tonton aja. Oke, apa biasanya dong tatapannya, jangan lihat begitu ya. Iya, kelihatan. Hei, hidup tanpa cinta bagai taman tanpa bunga. Begitu ya kata payah pujangga. Kenapa lagi nyanyi aja? Hah? Emang enak mas. Woi. Mas. Enak suara aku ya. Enak banget kan? Iya, mirip Aril lah. Iya dong. Iya dong. Ayo nyanyi gitu lah. Ah. Nyanyi apa yang paling enak? Mulai lagi, mulai. Oh iya, banyak itu yang lagi pilih-pilihannya. Iya benar. Saimu tetangga hangat di tubuhku. Ada ayam kedinginan. Ayam-ayam panjang setiap hidupku. Apa sih? Aku lagi nyanyi di sini, mau ikut lomba Indonesian Odoy. Astagfirullah. Aku gak bersisik. Gak bersisik ya. Risik. Kesel ya, risik ya sebenarnya ya. Jadi ya begini. Jadi caranya dia itu sendiri, Bang Ronan Saiful Goban, agak membuat risik, kesel banget tuh korbannya.
sampai benar-benar pernah loh, dalam artinya Ronald Saiful Goban itu sendiri, kalau misalnya tonton di konten-konten sebelumnya itu sendiri, yang pernah dia digampar, pernah gitu sama si korbannya itu sendiri. Ya kan, ya wajar lah orang dibuat risih kok, dibuat gak nyaman gitu loh kan, dengan keberadaannya Bang Ronald Saiful Goban yang datang gitu kan ke dia itu sendiri, membuat gak nyaman. Tapi ya ada sisi dakwanya di sini gitu loh. Tak bersisik. Wait a minute. Ini ada telinga ini. Saya. Hidup bang, hidup. Saya ya. Ayang. Ayang si tukang ngambek. Sehari 4 kali ngambeknya. Kalau nggak ngambek kayaknya rugi. Datang loh bang. Ayang ini. Cita itu tweet. Wow. Nah, shh, kamu diem. Kalau aku bohong diem ya. Shh. Oh, udah dekat. Halo my baby honey, sayang kecintaku. Ini kakak lagi di jalan tol sayang. Macet banget, berisik banget. Lagi di jalan tol. Iya sayang, Selatan Timur nih, mau ke Bandung sayang. Ada kepentingan 3 hari, 3 malam, 3 setengah sayang. Ini dia emang gak jelas tuh. Apa sih, aku emang gak bawa gelas kok. Ini sayang nih, ada penumpang ikut dari Selatan Timur, nungguin aja di bawah jalan tol. Masih kelas katanya, mentang-mentang yang itunya anak muda, keren lagi. Kita ikut sayang, udah di mobil. Minta dikasih makan lagi. Belum bisa dikasih makan, pengen belanja katanya. Allah. Ini orang udah minta ngikut, banyak maunya lagi. Mau ngapain sih di sini? Ya sayang tuh. Tuh. Mas ngapain sih berhenti di sini, Mas? Mending berhenti di mall katanya saya. Kata kakak malas banget jajanin cewek orang, mending ya jajan cewek sendiri ya. Iya. Malas makanya kakak, ih. Kata kakak, apa sih ini orang udah ikut begini banget. Iya pakai kerudung hitam sayang, jaket lepis iya. Iya, kukunya hitam sayang. Iya. Iya sayang, tuh sayang, masa kakak dikatain gila sayang. Apa sih kata, udah mbak turun aja, turun. Bukan sayang, bukan di kafe kakak ini. Jangan video call, jangan. Bukan. Takut tuh video call nih. Emang ayang di mana? Oh, di Serang. Di Serang. Woi. Oh, di mana emang? Habis make up. Oh. Kafe. Ah, bang, kafe? Kafe Visa. Hah? Wait a minute. Oh. Iya deh, kakak di jalan nih mau ke Bandung sayang. Iya udah hati-hati deh. Iya. Bingung deh hati ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muah. Kenapa ya? Okay. Kenapa ya? Apa sih? Apa? Ji. Enggak jijik. Dan memang gini ya, maksudnya nama juga manusia mungkin ada melakukan kesalahan gitu loh ya kan. Jadi kalau misalnya memang ada miss dari cara actingnya dari Bang Ronald Saiful Goban itu sendiri untuk berbohong ke tadi korban itu sendiri. Dan memang menggunakan nama, ya maaf pribadi yang menggunakan nama Allah gitu kan ya. Ya saya kita bilang mungkin salah lah. Ya kan? Ya nama juga ini kan dalam acting berbohong itu sendiri kan gitu. Harusnya kan menggunakan nama itu kan. Tapi kita kembali lagi di banyak ada misi dakwah di sinilah gitu kan. Ada misi dakwah di sini, ya kita bisa melihat kalau misalnya memang itu salah kita akan tetap salah. Kalau misalnya kita melihat itu benar ya udah gitu kan. Mungkin bisa dilanjutkan gitu. Kembali lagi Bang Ronald Saiful Goban adalah manusia. Oke? Gitu. Aku aja enggak jijik sama aku. Ah. Punya dong. Ayang aku nih. Boy of wedding, boy collection. Connected. Asik. Nyanyi lagi aku mau pakai ini. Ini namanya Mas Batangan.
apa? Kenanya. Buset. Asik. Mantap. Nanti lagu balon, gue yang salah ya? Mantap. Bayon tuh. Aduh, lupa. Wainanya asik. Kuning kayabu. Meyak muda dan. Jelas dong. Daun kuning kayabu. Meyak muda dan. Ku tampol. Asik. Ayo nyanyi aja. Kurang yang ini ya. Hatiku sangat kacau. Asik. Pak, pegang oyat, oyat. Oh. Emang ya senam ini emang luar biasa enak. Ah, masya Allah, enak banget pokoknya. Dada gua sakit, sumpah. Cobalah. Yaks. Pasti mbak, segini enaknya kok. Gak jelas aja dari tadi. Coba. Dikasih senam, dikasih dengan lagu-lagu yang aneh semuanya gitu kan. Risih. Ngeselin. Pengennya kita tendang. Tapi untungnya nih cewek gak main fisik nih. Iya, sebenarnya kalau kita nonton justru lagi menunggu ada permainan fisik nggak dari cewek atau dari korban untuk ke Bang Ronan Super Goban. Maaf ya Bang Ronan. Tapi memang gitu loh. Ya wajar. Jadi kalau misalnya orang-orang itu sendiri yang jadi korbannya Bang Ronan Super Goban sempat marah di awal, ya kan ya. Ada fisik. Orang lagi asik-asik duduknya, nyantai, merenungi nasib, merenungi masalah, ataupun mencari solusi. Nah, tapi terganggu. Oke, lanjut. Banyak slow-slow lah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Woi, udah mulai selawat nih, so. خالقي من جديد
kama anta minni ilahi turir wa arju idha anta taqbaluni jinan al khuludi wa minka al mazid. عصيتك ربي وأمهلتني وتسترني رام عني عني لأنك ربي غفور رحيم بكل القرى والعبيد سوق بيل يا خالقي من جديد كما أنت من تتقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. أتيتك يا خالقي باقيا ودمع الأسى كل حين يزيد فقد قلت في الأيلة وإن تعفو عني فذا يوم عيد سوق بيل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تتقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. اللهم صل وسلم. ريان ya ini dia misi-misi dakwahnya gitu loh, tapi masih ada lagi gitu loh kan, makanya gue bilang ya kan ini adalah prank sholawat. Sholawat kok di prank, tujuannya seperti ini, memperkenalkan sholawat yang tadinya orang itu sendiri risih, gak enak, pengen mau nabokin tatonya kita bisa sholawat langsung adem, iya sholawat itu sendiri penenteram hati.